Ini spesial Ramadan ya. Marhaban ya Ramadan. Mekengan nih teman-teman ya. Selamatkan ibadah puasa ya teman-teman ya yang menjalankannya. Oke. Happy Ramadan. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke teman-teman, hari ini kita masak ayam rosemary ya, seperti ini ayamnya telah saya cuci bersih ya, seperti ini teman-teman. Dan biar ayamnya halus lembut dagingnya, kita lumuri dengan garam ya teman-teman ya, dicuci bersih sama garam. Oke. Setelah itu ini bumbunya, ada bawang putih, garlic, terus ada rosemary, this is jinten ya teman-teman ya, seperti jinten ya kalau Indonesia ya. Terus ada gula putih, ada sugar, terus garam, salt, terus ada chicken powder atau MSG ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan kita haluskan. Nah, bumbunya kan sudah halus ya teman-teman. Terus sudah saya ulek ya halus, terus kita sudah tumbuh halus, terus kita olesin di ayamnya seperti ini. Seperti ini sampai tercampur rata. Setelah itu kita balik ya teman-teman, kita balik. Nah, kita masuk sini ya, kita olesin lagi. Begini. Mantap banget teman-teman. Ini boleh dipanggang, boleh digoreng ya. Mau panggang pakai wajan boleh, mau dipanggang pakai apa? Toaster. Pakai oven ya teman-teman ya. Oke, dipanggang pakai oven seperti ini ya. Setelah dibumbui sampai merata. 30 menit atau 1 jam kemudian ya kita masak ya. Saya enggak pakai panggangan atau dipanggang ya. Saya cukup panaskan wajan, kasih minyak sedikit ya. Udah panas ya, kita masukkan ayamnya ya teman-teman ya. Teman-teman, setelah 30 menit atau 1 jam kemudian ya kita masak ya. Saya enggak pakai panggangan atau dipanggang ya. Saya cukup panaskan wajan, kasih minyak sedikit ya. Udah panas ya, kita masukkan ayamnya ya teman-teman ya. Nah, ayam dimasukin seperti ini ya teman-teman. Masuknya juga dimasukkan cracker ayamnya. Ini juga kepala. Masih nggak ada kepalanya. Dan ini ada tadi jeruhannya ya teman-teman. Masukkan juga. Digoreng dulu sampai kuning ya teman-teman ya. Masukkan pola ini. Lepas dari bumbu tadi ya, kita kasih air panas, terus tambahin kunyit ya teman-teman ya, biar warnanya tambah cantik.
Harum sekali ini rosemary-nya ya, harum banget teman-teman. Kita masukkan air ya teman-teman, setelah menguning seperti ini kita masukkan air. Seperti ini. Wow. Kita tutup ya teman-teman ya. Pokoknya sampai matang kita tutup, kita buka, kita tutup, kita buka. Kalau kurang matang bisa ditambahin dengan air, gitu aja ya teman-teman. Oke. Kita lihat ya gimana setelah setengah jam kemudian atau satu jam kemudian, tinggal ayamnya besar apa kecil ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Wow, udah aset ya, udah aset ini, cakep banget, udah mateng. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, dan kita sajikan. Wow, nice banget teman-teman ya. Aduh, kepala ayamnya, dan ini cekernya. Nah, marhaban ya Ramadan. Wow, nice kan teman-teman ya. Ini masih ada kuahnya sedikit. Wow, nice banget ya teman-teman. Ini dari jeroannya. Masih ada sedikit kuah. Sikat semua ya teman-teman ya. Jangan sampai tersisa pokoknya. Wow, nice banget teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Subscribe Maria Food Channel ya, biar tambah semangat buat konten masaknya. Dan tentunya semoga kita semuanya dimurahkan rezekinya, barokah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin ya teman-teman. And selamat menunaikan ibadah puasa untuk besok ya, tanggal 13 hari Selasa. Oke teman-teman, 2021 April. Oke teman-teman, terima kasih. Tunggu aku video selanjutnya. See you next video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.